عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yarju liqa Allah fayukrim ahlallah, barang siapa yang kepengen jumpa menghadap kepada Allah dengan mulia, maka muliakan ahlullah. Apa ahlullah? Keluarganya Allah. Ahlun artinya keluarga. Qila ya Rasulullah, hal lillahi azza wa jal ahlun? Wahai Rasulullah, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah Allah subhanahu wa ta'ala ini memiliki keluarga? Keluarga di sini bukan seperti pada umumnya, yaitu keluarga memiliki suami, istri, anak, orang tua, cucu dan sebagainya. Bukan, bukan seperti pada umumnya. Bukan keluarga apa? Keluarga bahagia. Keluarga berencana. Bukan. Keluarga di sini apa? Sahabat juga heran, apakah Allah punya keluarga? Berarti Allah punya anak. Iya. Nanti dulu, jangan terburu-buru. La tasta'jil. Ya, jangan makan sesuatu yang masih panas, jangan. Jangan buru-buru. Dan juga ketika makan sesuatu yang panas, dimakruhkan untuk meniup makanan atau minuman tersebut. Tapi biarkan dulu, nunggu agak dingin, paling tidak hangat, lalu dimakan. Justru makan makanan yang masih panas, makruh. Makan makanan yang masih panas, makruh. Maksudnya ente kalau menerima sesuatu, mendengarkan sesuatu, jangan langsung terburu-buru memvonis. Karena kita bukan ahli vonis, bukan tukang vonis, tapi dengarkan dulu secara seksama. Qala na'am, dijawab oleh Nabi, betul Allah memiliki keluarga. Qila man hum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah yang dimaksud dengan keluarganya Allah? Qala ahlullahi fid dunya alladzina yaqra'una al-Qur'an. Dijawab oleh Nabi, ahlullah, keluarganya Allah yang di dunia adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Bukan membaca Quran. Mirip ya, Quran dan Quran. Bukan. Tapi yang dimaksud dengan keluarganya Allah adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Ala man akramahum faqad akramahu Allah wa'atahu al-jannah. Ketahuilah, kata Nabi, ketahuilah wahai kalian, bagi siapa di antara kalian yang memuliakan mereka, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran, berarti dia telah memuliakan Allah dan akan diberi sama Allah sorga, dibalas sama Allah dengan sorga. Jangan hina orang yang sedang membaca Al-Quran, jangan menghina orang yang sedang belajar Al-Quran, jangan menghina orang yang mengajari Al-Quran, walaupun itu alif ba ta, walaupun itu iqra. Justru muliakan itu mereka. Paham? Wabil khusus mereka para pengajar Al-Quran dari alif ba ta. Itu mereka punya posisi kedudukan tersendiri di sisi Allah. Dengan
Anda belajar sama orang tersebut sampai Anda bisa membaca Al-Quran, itu karena jasanya dia. Setiap Anda membaca Al-Quran, dia mendapatkan pahala. Walaupun dianya, beliaunya sudah meninggal dunia. Justru muliakan mereka. Jangan kau hinakan mereka. Bantulah mereka. Jangan kau sepelekan mereka.